Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati. Pak Ustaz, gimana cara mendidik anak di zaman modern ini dengan lingkungan gadget yang membawa pengaruh negatif, sedangkan anak sangat susah untuk dibatasi memegang gadget? Pertama, Ibu, jangan sampai tidak tahu password gadget anaknya. Tidak ada itu umur 18 tahun tulis di pintu lalu kemudian dia berkata, excuse me, izinkan. Memang betul kita ngetuk pintu karena takut mungkin terbuka auratnya. Tapi kalau sampai dia punya privasi, boleh membawa pacarnya, saya sudah 18 tahun, terserah saya, jangan ikut, jangan masuk privasi saya, itu bukan pendidikan Islam. Itu orang Barat punya kerja. Kita, man ala thalatha banatin, membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan pendidikan yang Islami, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Dalam Islam pendidikan itu bukan 18 tahun, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat. Nah, jadi beri gadget, tapi gadget untuk komunikasi. Boleh ada tontonan tapi sekaligus tuntunan. Channel YouTube apa yang kamu lihat? Siapa? Di sekolah juga, sekolahnya yang mengarahkan dia kepada akhlakul karimah, menutup aurat. Maka pilihlah sekolah, lihat kurikulumnya, berapa pelajaran agamanya, bagaimana guru-gurunya di sekolah. Kalau gurunya mengajak party, gurunya tidak berhijab, gurunya juga pacaran, gimana anak-anak kita? Seorang bapak tidak akan mungkin melepas istrinya yang sedang hamil ke bidan yang tidak jelas sekolahnya. Dia pasti akan cari bidan berijazah, karena dia takut nyawa istrinya melayang dan nyawa anaknya melayang. Bagaimana mungkin seorang ayah dan ibu bisa melepas pendidikan anaknya? Ini bukan nyawa, lebih daripada nyawa. Karena nyawa habis mati, selesai. Tapi ini bagaimana kehidupan dia setelah mati di alam kubur, di alam yaumil ba'si, hari berbangkit, di titian siratal mustaqim, menuju surga Allah. Bagaimana dia lepaskan anaknya ke guru yang akidahnya tidak benar, tidak mendidik anak ke jalan Allah SWT. Padahal guru adalah digugu dan ditiru. Kenapa penekanan sekolah begitu penting? Karena anak lebih lama di sekolah daripada di rumah. Nanti setelah pulang ke rumah, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 5 jam itu kontrol orang tua. Selebihnya dia di luar. Maka kalau di sekolah tidak ketat, dia akan cabut, dia akan pergi ke mall, jilbab dia buka, dia masuk ke tas, dia ngelem. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan generasi kita. Wallahu a'lam.